Keberadaan Jalan Inspeksi Krung Daroy di Desa Setui, Kota Banda Aceh ditargetkan dapat menjadi pembangkit kegiatan pariwisata di kawasan tersebut. Jalan tersebut dibangun melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku tahun 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Ya, ini sebetulnya merupakan lanjutan dari program peremajaan kawasan kumuh di Krung Daroy, di mana yang pertama tadi di wilayah sebelah itu sudah jadi dan sudah kita pergunakan. Kemudian ini adalah tahap dua lanjutannya. Tadinya ada rumah-rumah juga ini yang di seberang ini, tapi kemudian sudah dipindahkan, bahkan ada yang sudah mendapatkan rumah layak huni ya, yang sudah mendapatkan rumah layak huni, alhamdulillah. Nah, ini sedang kita mulai tahap konstruksinya untuk pembuatan jalan di lingkungan, supaya bisa nantinya jalan ini bisa menjadi jalan pembersihan bagi sungai-sungai di daerah ini. Tadi seperti kita lihat sungainya masih kotor, karena itu kalau dulu kan di sini padat sekali, tidak bisa alat berat itu untuk masuk ke jalan ini dan mengerok sungai ini. Harapannya setelah jalan ini siap, nantinya sungainya akan bisa dibersihkan juga. Kemudian ada desain-desain dari Kotaku untuk perencanaan ini mencakup selain jalan lingkungan, juga mencakup tadi ada tempat-tempat untuk fasilitas umum, pasung, ada ruang terbuka, kemudian ada tempat-tempat untuk kuliner. Nah, harapannya kepengennya ini dari setempat, dari Pak Ngeci, harapannya bisa menjadi desa wisata. Ya, kita nanti akan gali setelah ini, artinya wisata apa gitu yang ditawarkan untuk di sini. Karena memang harus kita create acara event-eventnya juga harus di-create. Kemudian apa attraction-nya juga, apa yang menarik dari kampung ini kan juga harus di-create. Nah, ini yang belum kelihatan mungkin. Yang kemarin kita inginkan yang di dusun Kerinci itu yang kita mau angkat sebetulnya jamu, karena di Aceh sendiri masih sangat kurang, sehingga ini bisa menjadi salah satu pemberdayaan masyarakat. Saya rasa itu untuk tahap berikutnya, dan kita juga akan garap nanti area-area yang memang ada kosong-kosong, tembok-tembok itu untuk bisa ditingkatkan dengan sejarah-sejarah, dengan menggambarkan, membuat gambar-gambar yang mural yang ada sejarah-sejarah Aceh.